situs Arca Bandeng. Sebelum lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Situs Arca Bandeng adalah salah satu objek wisata di Jawa Timur yang berada di Desa Wanerjo, Kecamatan Kedungalar, Kabupaten Ngawi. Menurut cerita yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, Mbah Saikrumolah yang menemukannya. Arca ini ditemukan karena beliau merasa curiga terhadap sebuah gundukan tanah yang selalu ditunggu oleh hewan bandeng. Setelah digali dengan beberapa warga, beliau menemukan benda-benda bersejarah yang diyakini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit dan asal mula dinamakannya Dusun Reco Bandeng karena ditemukannya beberapa benda peninggalan kerajaan Majapahit, yakni reco atau arca yang berarti patung dan banteng yang melambangkan hewan bandeng. Kondisi arca bandeng yang sekarang banyak yang rusak, bahkan ada arca dari situs lainnya yang ikut hilang. Hal ini tidak lain karena faktor alam dan juga diakibatkan karena minimnya perhatian dari pemerintah. Selain itu, tidak ada perawatan khusus yang dilakukan terhadap bangunan purbakala tersebut. Dari penggalian warga, juga telah ditemukan beberapa patung atau arca seperti patung Ganesha dan beberapa patung yang menyerupai binatang, salah satunya adalah banteng dan sapi.